بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وخالق الخلق اجمعين واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمه للعالمين قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنك على كل شيء قدير أما بعد قوم مسلمين للمسلمات حاضرين حاضرات رحمني الله وإياكم الحمد لله بجيء شكورك بعد الله سبحانه وتعالى ما إني كتاب Diberikan kemudahan untuk bisa duduk dalam majelis yang mulia ini, majelis yang mendatangkan kebaikan dalam diri, menenteramkan hati, menenangkan jiwa, serta mengundang pahala dari Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari membawa perubahan dalam hidup kita semakin kuat dan istiqamah di atas jalan agamanya sampai kita bertemu dengannya ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu apapun yang dikerjakan oleh Nabi kita alaihi salatu adalah panduan yang terbaik untuk kita tidak ada satu masalah pun jika kita kembalikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kecuali di situ akan ada solusi dan jalan keluarnya. Wabil khusus bicara tentang pendidikan keluarga adalah nabi kita Shallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik. Terdapat contoh bagi kita di dalam mengurusi keluarga dan anak keturunan kita. Dari mana kita mengetahuinya? Nabi shallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita kalimat yang sangat jelas. Khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli yang terbaik di antara kalian semua adalah yang terbaik kepada keluarganya dan saya adalah yang terbaik kepada keluarga saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha wanita yang mulia menjelaskan akhlak dan perilaku suaminya dengan lantang dia menyatakan wakana rasul sallallahu alaihi wasallam min al -taufin nas nabi itu manusia yang paling lembut kepada keluarganya wa akramun nas wa akramin nas manusia yang paling mulia kepada keluarganya memperlakukan keluarganya dengan cara lembut memperlakukan keluarganya dengan cara yang mulia. Sehingga Anas menceritakan khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam pembantunya. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya kecuali di medan jihad. Tidak pernah memukul wanita, tidak pernah memukul anak-anak. Makanya kalau ada laki-laki yang suka memukul istrinya yang suka memukul orang rumahnya maka sungguh ini bukan laki-laki sejati karena dia laki-laki yang mencintai keluarganya adalah laki-laki yang menyayanginya bukan memukulnya maka itu ikhwani wa khatifidin Mari kita belajar kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita mendidik anak dan keluarga kita pada pertemuan sebelumnya di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita jalankan di dalam kehidupan rumah tangga kita adalah ta'limuhum al Orang tua mengajari anak-anak ilmu syar'i. Tugas kita sebagai orang tua adalah mengajari anak kita mendidik mereka dengan pendidikan ilmu syar'i. Adalah sangat fatal kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa pendidikan ilmu syar'i itu cukup dipelajari di sekolah, tidak. Tapi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa rumah merupakan lembaga pertama bagi anak kita berarti rumah harus menjadi sumber il ilmu Ustaz saya tidak banyak ilmu dalam agama iya mungkin kita bukan bidangnya tapi ilmu ilmu dasar itu kita pasti punya dan faham maka ajari dasar-dasar rukun Islam sampaikan ke anak kita rukun iman sampaikan ke anak kita Makanya orang tua harus terlebih dahulu menjadi pendidik, berilmu terlebih dahulu sebelum mengajari anak-anaknya. Sebagaimana fungsinya seorang laki-laki itu Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna Di antara makna qawwam adalah ternyata dia sebagai berfungsi mendidik di rumahnya. Sebagai guru bagi anak-anaknya. Bukan hanya sebagai ayah yang tempat dia bersandar, tempat dia meminta ya, dan sebagai tempat untuk mencukupkan segala kebutuhan rumah, tapi ayah juga sebagai pendidik. pendidik. Maka tugas kita pada pertemuan sebelumnya pada pembahasan yang ke-10, ta'limhum at-ta'lim asy mengajarkan anak-anak kita pengajaran ilmu ilmu syar'i Kalau kita melihat kepada dalil-dalil sungguh sangat banyak. Allah mengatakan pada ayat atau firman yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Allah juga menyebutkan Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak. Tidak akan sama keluarga yang berilmu dengan keluarga yang tidak berilmu. Tidak akan sama kehidupan rumah tangga yang disinari oleh ilmu dengan rumah yang tidak mencintai ilmu. Tidak akan sama hasilnya. Maka dari sekarang ya kita dorong diri kita, keluarga kita untuk selalu ya belajar dan semangat untuk mencintai dan belajar ilmu ini. Kau muslimin dan muslimat rahimakumullah. Malam ini kita akan melanjutkan di antara tugas kita sebagai orang tua di samping mengajarkan ilmu syar'i adalah ta'limuhum hirfatan syarifatan yaktasibuna minha. Di samping kita bekali anak kita dengan ilmu syar'i, maka sebagai orang tua juga membekali anak-anak kita dengan dasar-dasar skill, ya dibekali mereka dengan kemampuan-kemampuan yang bisa ia gunakan nanti saat dia sudah dewasa. Ini jadi tugas kita bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu syar'i, tapi anak-anak kita kita latih mereka ya sebuah uh, skill atau sebuah kemampuan sehingga dengan kemampuan yang kita ajarkan itu dengan skill yang kita ajarkan itu kalau bahasa hari ini entrepreneurnya kalau disebut oleh orang hari ini in, entrepreneur kita ajari mereka dengan demikian nantinya kalau dia sudah dewasa dia bisa untuk berdiri, ya dia bisa untuk bekerja, menghasilkan, menghidupkan diri dan keluarganya kalau sudah menikah. Di dalam Islam, dasar mengajari anak, ya sebuah skill itu sangat banyak. Baik itu dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya kita temukan Sebagaimana Nabi mengatakan ma akala ahadun ta'aman qad khairan min ayakula min amali yadihi. Bahwa tidak ada seseorang yang makan makanan lebih baik daripada makan dari hasil usahanya sendiri. Ini sebuah inspirasi bagi kita agar kita membekali anak-anak kita dengan sebuah kemampuan agar nantinya dia bisa bisa berdiri sendiri, bisa berkarir, bisa menghidupkan kalau dia sudah menikah dan bisa tanggung jawab kepada keluarganya. Dasar-dasar ini penting untuk kita kita berikan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasul juga mengatakan Seseorang membawa kayu bakar yang digendongnya, yang yang dia bawa di atas pundaknya, ya itu lebih baik dari dia daripada meminta-minta. Seseorang yang bekerja, seseorang yang bekerja. Ya, mencari kayu bakar Dijualnya ke pasar Diangkatnya di atas pundaknya Maka kemudian Itu lebih afdal bagi dia Daripada dia Meminta-minta Diberi atau tidak diberi Terkadang hari ini Fenomena-fenomena ini fenomena mental Yang mana banyak Anak-anak ya, yang sehat Muda, kuat Secara fisik sempurna Tapi kita dapatkan Ya, kebiasaan-kebiasaan yang meminta-minta di jalan-jalan eh, ataupun di sudut-sudut atau mungkin berkeliling ya di perumahan-perumahan orang maka lebih afdal disampaikan hadis ini kepada anak kita bahwa bekerja makan dari hasil pekerjaan itu lebih baik kemudian seseorang dia pergi ke hutan mengambil kapak memanggil parang kemudian dia tebang kayu-kayu yang ada di sana diikatnya kemudian dibawanya dijualnya di pasar itu lebih baik bagi seseorang nah, ini adalah dasar-dasar Islam agar bisa kita mengajari anak-anak kita agar bisa bisa berdiri dan bisa memiliki kemampuan untuk untuk berusaha ikhwani wa khatafidin hafidhukumullahu wa ra'akum Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan yang meriwayatkan idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi kanat lahu sadaqatan seorang muslim apabila dia menginfakkan atau mengeluarkan nafkah kepada keluarganya. Kalau keluarga itu artinya siapa saja? Istri, anak, itu masuk semua itu. Kita punya gaji di awal bulan Kemudian kita ambil, kita belikan beras, kita berikan segala kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita. Kita sediakan sehingga anak-anak kita mereka bisa makan. Kemudian sesudah kebutuhan harian kita cukupkan. Itu akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu, Pak. Agar kita sadar apa yang kita berikan itu itu tidak hilang sia-sia makanya Islam sanggup sangat luar biasa ibadah yang paling panjang durasinya itu adalah pernikahan mulai dari akad ijab kabul kemudian kita bertahun-tahun berumah tangga semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan itu adalah ibadah ibadah kita lihat dalam hadis yang lain wa mahma anfaqta fahuwa laka sadaqah berapapun yang kita keluarkan dari harta kita untuk istri kita, untuk anak kita, semuanya bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mahmakana hatta luqmata tarfa'uha fi sampai satu suapan yang engkau letakkan, yang engkau suapkan ke mulut istrimu bernilai sedekah. Saya beberapa hari kemarin didatangi ya, salah seorang yang menceritakan kondisi dan keadaan sebuah rumah tangga yang ia alami. Ya subhanallah, saya menemukan sesuatu yang sangat ya, menyedihkan dalam kehidupan saya, sehingga uh, perilaku yang disampaikan, yang diperlihatkan oleh suami. Itu sungguh sangat tidak wajar. Dia menakar sesuatu sangat perhitungan kepada istrinya, sangat perhitungan ya, kepada istrinya. Bahkan dia ceritakan kalau menggosok istrinya, gosok baju. Maka ya yang pertama, dia gosok baju suaminya. Selesai baju suami, baru dia gosok baju. Istrinya sendiri, gosok bajunya. Maka dia kalau sudah lihat baju istri sudah selesai digosok dua, dua lembar cukup. Diambil, setrikaan disimpan. Dia bilang, ini sesuatu yang di luar nalar kita begitu. Sampai seperti itu, bahwa setrika disimpan. Kemudian segala sesuatu ditakar ya, kemudian eh, sungguh sangat menyedihkan kehidupan rumah tangganya. Nah, dia datang bagaimana hukum ya menghadapi hukum Islam ya, menghadapi pasangan yang seperti ini. Makanya ketika rumah tangga ini dijalani tanpa ilmu, maka dia akan tidak terasa nikmat. Rumah tangga dijalani dengan ya kejahilan, maka semua itu akan menjadi beban. Apa buktinya? Ketika ketika Suami memberikan kepada istrinya perhitungan, padahal dia makan di situ. Saya bilang apa suaminya punya pekerjaan punya penghasilan punya, dia punya beberapa hektar sawit yang kemudian saya mendapatkan laporan dari ponaan ponaan dia ternyata satu bulan itu sekian dan seterusnya. Alangkah lelah, ibrah semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama ketika. Kehidupan rumah tangga tidak dilandaskan kepada ilmu, maka dia tidak akan bernilai dan tidak akan merasakan betapa nikmatnya berumah tangga. Kalau kita tidak paham hadis ini, kaum Muslim dan Muslimat, barangkali mungkin dia punya uh, cerita atau ke teman-teman yang memberikan, "kalau istri tidak boleh terlalu dikasih uang, nanti kalau terlalu dikasih nanti." melunjak. Mungkin ada orang-orang yang memberikan masukan-masukan seperti itu. Istri tidak boleh terlalu dimanjakan. Istri tak boleh diberikan uang lebih. Cukup apa yang ada. Ini kan hal-hal yang terkadang seakan-akan benar, bijak. Tapi ini mau rusak. Untuk siapa lagi uang yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan kita untuk siapa lagi? Kalau bukan untuk diri kita dan keluarga kita. Untuk siapa lagi coba? Tapi kemudian ada orang-orang yang bakhilnya luar biasa. Perhitungannya sangat ketat kepada keluarganya. Dan saya menemukan bukan sekali dua kali kasus, tapi itu sangat banyak setemukan. Lagi-lagi memang kembalinya adalah kepada ketidaktahuannya tentang syariat. Ya, keutamaan menafkahi dan memberikan istri. Dianggap istrinya beban, Pak. Dianggap istrinya beban, memberikan uang itu dianggap beban. Padahal syariat mengatakan dia bernilai sedekah. Kaum muslimin, muslimin rahimakumullah. Maka itu uh, sekali lagi uh, ini adalah dasar-dasar Islam yang kemudian harus kita turunkan dalam kehidupan kita sebagai orang tua maka berikan pemahaman-pemahaman ini kepada anak kita dan bimbing mereka agar memiliki ya kemampuan-kemampuan dalam bidang dalam bidang pekerjaan nantinya. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ketika di dalam mengajarkan dunia pekerjaan kepada anak kita, maka kenalkan dasar-dasar syariat yang pertama kali yang mesti kita Tekankan kepada anak kita Bahwa bekerja anak Jangan sampai kamu melupakan syariat syari Apapun nanti pekerjaan kamu Seorang pedagang Seorang petani Atau seorang pegawai Baik itu di perusahaan Atau mungkin seorang pegawai negeri maka yang mesti kamu fahami, nak, bahwa kamu harus menjaga ibadah kamu kepada Allah itu yang mesti diingatkan. Apapun pekerjaan kamu nanti, di masa yang akan datang, ingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memerintahkan kepada kita untuk selalu beribadah kepadanya. Yang kedua, Hal yang mesti kita ajarkan di saat kita mendidik entrepreneur anak kita, skill untuk bisa dia berusaha dan bekerja nantinya. Yang kedua tekankan kepada anak kita, ketika bekerja anak, maka kamu harus mencari yang sumbernya halal. Setinggi apapun gaji kamu dijanjikan oleh sebuah perusahaan, tapi ada syariat yang kamu langgar maka pilih agamamu nak tinggalkan pekerjaan duniamu karena kalau engkau pilih pekerjaanmu dan engkau langgar syariat Tuhanmu mungkin engkau kaya tapi bisa jadi engkau jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala rezeki tidak berkah hidup berantakan kemudian engkau tidak tahu kemana kiblatmu Makanya ketika engkau dihadapkan untuk sebuah pekerjaan maka lihat adakah syariat Allah yang dilanggar di situ. Tekankan betul. Tekankan betul bahwa carilah rezeki yang halal, tinggalkan rezeki yang haram. Apabila kita dalam sebuah pekerjaan itu berbenturan antara syariat dengan kebutuhan dunia kita maka tinggalkan walaupun ya menggiurkan tapi pilihlah apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini Pak banyak orang tua yang tidak peduli dengan halal haram. Yang penting kamu bisa bekerja, kamu punya gaji. Di mana saja kamu bekerja itu tidak penting. Yang penting anakmu dan istrimu ya keluargamu bangga dengan pekerjaanmu la haula wala quwata illa billah ini sesuatu yang harus kita hindari dalam hidup ini walaqad zakarallahu fil qur'ani ma yahsul insan ala talab rizqi minal halal Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya bahwa manusia harus mencari rezeki dari sumber yang halal Walakin an ta'atillahi subhanahu wa ta'ala Tapi dengan syarat Jangan sampai pekerjaan kita itu Melalaikan dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tanamkan nilai-nilai ini pak Kita sudah masuk Bekal syar'i sudah kita ajarkan Ingatkan mereka Di saat kamu masuk dunia bekerja nanti nak Maka berhati-hati jadikan Allah yang paling besar dalam kehidupanmu. Jadikan agama ini terdepan yang menjadi standar di mana kamu harus bekerja. Carilah ridha Allah, tinggalkan ridha manusia. Carilah kemuliaan di sisi Allah, tinggalkan kemuliaan di sisi manusia. Tanamkan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyuruh kita untuk mencari rezeki. Wa Kata Allah carilah. Ya. Apa yang telah Allah berikan kepada kamu dari kehidupan akhiratmu, maka sampaikan ayat ini kepada anak kita. Cari yang pertama kali adalah akhiratnya. Dan jangan engkau lupakan dunia. Ini yang jangan dibalik. Ya. Jangan sibuk dengan urusan dunia lupa akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamin yang semangat orang untuk akhirat, dunia pasti dapat. Orang cerdas, Nabi memberikan rumus cerdas. Ya. Cari akhirat, dunia dapat. Pasti dapat. Tapi kalau kita cari dunia, akhirat belum tentu. Dapat. Itulah sikap seorang momen ketika harus bekerja, bahwa urusan akhirat lebih diutamakan daripada urusan dunia. Saat kita tidak boleh tinggalkan dunia, betul? Saya tidak menyuruh meninggalkan dunia, tapi jangan lupakan dunia. Bahasa Allah, bahasa Al-Quran, jangan lupakan bagianmu dari dunia ini. Lalu kemudian kita ibadah terus sepanjang masa, tidak boleh tidak kita bekerja, tercela juga dalam Islam. Yang paling tepat adalah kita bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah, tapi kita tidak melupakan tugas kita di dunia ini dalam mencari rezeki. Tidak hanya sekedar kita beribadah kepada Allah tapi kewajiban kita sebagai manusia bekerja juga ada yang tercela itu bagaimana ibadah saja nggak bekerja kehidupan nanti minta-minta ini juga tidak terpuji dalam Islam atau bekerja saja tanpa memikirkan akhir ini juga tidak tidak mulia maka kemudian fokuskan akhiratmu dunia akan kamu dapatkan Tapi ketika engkau fokus kepada duniamu, maka akhirat belum tentu kamu dapatkan. Ini rumus dari Allah Subhanahu wa taala, ya maka dahulukan akhiratmu, ya kemudian jangan lupakan bagianmu dari dunia. Sampaikan kepada anak kita firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Zalikum khairul lakum inkuntum ta'lamun. Ini adalah adab di saat kita di hari Jumat ketika kita berdagang atau di ketika uh, kita dalam transaksi-transaksi. Maka ketika azan telah dikumandangkan untuk melaksanakan untuk melaksanakan atau salat, maka tidak ada yang yang besar dari kehidupan kita. Tidak ada panggilan yang paling tertinggi daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala Nah, ya. kaum muslimin rahimakumullah. Inilah dasar-dasar yang pertama apa tadi? Apa yang harus kita sampaikan ke anak kita? Ketika anak kita dia ya, ketika kita ajarkan mereka bekerja, yang pertama apa? Hah? Kejar akhirat. Jangan lupakan. Nah, ndak tadi yang pertama, ndak dalam bekerja bagian mengajar ibu syari ini adalah pembahasan pada bulan yang lalu di saat kita harus mengajarkan kepada anak kita tentang entrepreneur tentang sebuah skill pekerjaan ketika nanti dia masuk dalam dunia pekerjaan apa yang pertama harus kita ingatkan Ah lupa kita belum keluar dari majelis lagi apa tadi bang? Dicatat, enggak? Ada catatan, hah? Ilmu syari yang pertama bahwa cari rezeki yang yang halal. Nih, ketika kita ajarkan mereka anak-anak kita, kita dorong mereka untuk memiliki skill kemampuan bekerja. Maka yang pertama kali yang mesti kita tanamkan ke mereka adalah cari pekerjaan atau sumber rezeki yang yang halal tinggalkan yang ketika berbenturan dalam pekerjaan kita ya syariat Allah terabaikan tapi pekerjaan yang menggiurkan maka tinggalkan ya, pekerjaan yang menggiurkan pilih syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Hmm? Apa? di saat kita ya bekerja maka jangan sampai kita dilalaikan oleh pekerjaan kita ya dari ketaatan kepada Allah. Ini kedua. Silakan bekerja, beraktivitas, pedagang kah, petani kah, pegawai kah, silakan. Asal sumbernya halal lakukan tapi di saat bekerja jangan lalai untuk beribadah ibadah kepada Allah jaga salat lima waktu dimanapun kamu berada nak ini adalah syariat di saat azan dikumandangkan tidak ada panggilan yang paling tertinggi daripada panggilan Allah subhanahu wa ta'ala urusan duniamu tinggalkan pekerjaan duniamu hentikan karena tidak ada yang paling besar daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, yang ketiga disampaikan kepada anak kita bahwa ketika kita sudah bekerja dan kemudian di saat kita punya uang atau penghasilan maka sampaikan pula bahwa rezeki itu adalah adalah pemberian Allah maka pada rezeki kita itu ada hak diri kamu, ada hak keluarga kamu. diajarkan anak kita dari sekarang Pak Dermawan. diajarkan mereka ini memiliki pemahaman bahwa di dalam harta kita itu ada banyak kebaikan yang akan kita dapatkan apabila harta itu kita gunakan di jalan Al Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan anak kita kenalkan ke mereka kalau kamu nanti kaya anak maka jadikan dengan harta yang Allah titipkan padamu untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala jangan diajarkan mereka pelit dan kikir jangan diajarkan mereka menjadi orang yang bakhil lihat nak kamu bekerja punya penghasil nanti maka kalau ada ya rezeki nanti jadikan dia di jalan Allah Subhanahu wa taala ini yang ketiga ajarkan ke anak kita pemahaman agar dia menginfakkan dari hartanya agar ia wakafkan dari hartanya di Allah Subhanahu wa taala jangan diajarkan mereka pelit tidak peka dengan kehidupan sosial tidak peka dengan dengan eh, keluarga yang membutuhkan, jangan tapi ajarkan dia menjadi orang yang dermawan. Sampaikan bahwa Rasulullah SAW adalah kedua hasanah kita yang sangat dermawan. Ajarkan ke mereka, pahamkan itu karena kalau kita tidak tanamkan itu, ini bisa jadi akan menjadi orang yang pelit, bahkan kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Rasulullah SAW mengatakan afdalus ghinan wal yadul di sedekah yang baik itu ukurannya bukan sekadar memberi tapi ketika kita memberi itu itu mencukupi kebutuhan orang selesai urusannya jelas ya kalau memberi itu memberi yang orang itu dengan pemberian kita selesai masalahnya, artinya sebaik-baik sedekah itu. Ya. makanya sedekah bukannya sekedar ya memberi, tapi kalau kita ingin yang paling afdol adalah sedekah yang jika kita berikan dari harta kita orang itu cukup kehidupannya, cukup ya apa yang ia butuhkan selesai dengan pemberian kita. dan tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah artinya orang memberi itu itu jauh lebih mulia daripada orang yang yang meminta nah ini kan dasar-dasar uh, ya, mental agar sehat jangan mental peminta jangan jangan mental mental selalu membawa proposal gitu tapi mental mental yang kuat yang kuat mental mental yang yang selalu ingin memberi walaupun ya sesuai dengan kemampuan yang kita punya wabda biman ta'ul nah ini pesan Nabi kita begini mulai kalau sedekah itu mulai dari orang yang menjadi tanggung jawab kamu siapa? keluarga ini ada orang keluar dermawan Pak. jor-joran keluar asal dipanggil bos di luar keluar duit Bos 100 ribu Bos 100 ribu Tapi istrinya panggil bos di rumah Tak keluar Ini ada manusia seperti ini Suka Sangat banyak pak Orang Kalau di luar Senang sekali itu Kalau dipanggil bos keluar nanti duit Ini salah Ini salah Katanya Wah Mulai dari orang yang Menjadi tanggung jawab kamu Di rumah apa keluar keluarga kita pulang kita dapat rezeki ini bunda lebihkan istri kita senang di istri kita pak dia akan urus anak-anak kita bahagia istri kita dengan kita ya maka anak kita akan selesai diurus sama dia dia ibarat mata rantai ya kita istri kita anak kita iya kan tiga uh, mata rantai yang tak boleh putus. Kalau ingin anak kita ini diurus oleh istri kita, maka perhatikan istri kita. Dia akan berikan perhatian kepada anak kita. Ini. Jadi Nabi menyuruh kita untuk memberi itu adalah kepada orang yang paling terdekat kita, istri kita. Ya, bukan orang yang di luar sana. Makanya ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukum memberi di jalan-jalan? Ya hukum memberi hukum asal memberi itu boleh saja. Tapi yang paling afdal untuk kita beri siapa? Orang karib kerabat kita yang kita kenal. Itu yang paling afdal. Dimulai yang paling terdekat baru yang paling jauh. Yang di luar sana kita tidak tahu orangnya siapa. Maka kalau kita ingin mulai dari orang yang paling terdekat keluarga kita. Mungkin anak-anak uh, dan saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita. Mulai dari situ. Ya. Makanya ikhwan yang ketifidin, kalau kita lihat ya, bahwa hari ini, ya, maka kemudian kita harus sadar bahwa kita harus memulai dari orang yang paling terdekat dengan kita adalah keluarga kita. Wabda biman ta'ul kata Nabi Sallam. Kemudian uh, di dalam sebuah hadis ya, disebutkan oleh Kaab Ujrah dia berkata marra ala nabi sallallahu alaihi wasallam fara ashaba rasulullah sallallahu min jildihi wa nasatihi faqalu dan seseorang melewati nabi sallallahu kemudian dia melihat para sahabat-sahabat nabi yang sungguh-sungguh bekerja ya kemudian mereka berkata ya rasulullah law kana hadha fi sabilillah kalau lah seandainya ini semua di jalan Allah Fakala rasul sallallahu alaihi wasallam in kana kharaja yas'a ala auladin sigharin fa huwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini nah ya fa fi sabilillah wa in kana yas'a nafsihi ya ifwa fa fi sabilillah wa in kana kharaja riyan mufakharatan fa fi sabil fi sabil syaitan melihat sahabat-sahabat nabi yang bekerja maka dia maka bertanya faqalu ya rasulullah laukan kan hada fi sabillillah. Apakah yang kami kerjakan ini semuanya bernilai di Allah Subhanahu Wa Taala? maka kemudian Nabi mengatakan orang yang keluar bekerja untuk menghidupkan anaknya ya kemudian ini semua di jalan Allah swt. Karena ada orang yang bekerja keluar untuk memberikan bakti mereka kepada kedua orang tua mereka maka ini juga ditungfi sabillillah. Ada orang yang keluar bekerja untuk dirinya ya agar dia terjaga ya izahnya. bekerja dia menghasilkan uang sesuai dengan apa yang yang ia dapat fawa fi sabilillah tapi apabila dia bekerja keluar untuk riak atau sombong maka ini di jalan syaitan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi Bapak Ibu semua rahmati Allah Subhanahu wa taala para suami yang bekerja pagi pulang sore apapun yang penting halal jalan Allah Subhanahu wa taala semua itu terhitung fi sabilillah Maka sungguh sangat besar Islam memberikan penghargaan kepada umat ini yang bekerja, yang berusaha lillah untuk menghidupkan keluarga, untuk menghidupkan ya orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka itu semua akan terhitung fi sabilillah yang punya nilai yang sangat, sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. wa Allah wa Kemudian Uh, dari apa yang sudah kita sampaikan ya, dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam uh, bahwa setelah kita mengajarkan hal yang halal menjauhkan yang haram, yang kedua kita harus menjadi orang-orang yang uh, taat kepada Allah dan tidak menjadi orang yang lalai oleh pekerjaan. Kemudian yang ketiga sampaikan kepada anak-anak kita bahwa bahwa pada rezeki yang kita punya itu, pada uh, rezeki yang Allah berikan itu ada bala, banyak jalan kebaikan yang bisa kita hasilkan kalau kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin Nah, uh, ketika kita bekerja, maka dibutuhkan sifat atau karakter pekerja yang baik. Nabi menyebutkan Eh, di dalam sebuah hadisnya al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al dha'if. latih anak kita agar kuat fisiknya, sehat mentalnya. latih ya ajak dia untuk bergerak ya, kemudian latih olahraga sehingga tubuhnya kuat ya, fisiknya kuat. Karena Nabi mengatakan al-mu'minul qawiy mu'min yang kuat lebih disukai dan dicintai Allah dari mukmin yang yang lemah. kullin khair pada setiapnya ada kebaikan. Ya, mukmin yang lemah ada kebaikan, mukmin yang kuat ada kebaikan. Tapi yang lebih kuat itu lebih bah, baik. Ehris ala manfa'uka wasta'in billah maka bersungguh-sungguhlah kamu pada hal yang mendatangkan manfaat untuk dirimu dan minta tolonglah kepada Allah wala ta'jas jangan engkau lemah ya when asabaka syai'un fala anni fa'altu kana kadza wa kadza kalau kamu ditimpa oleh sesuatu dalam hidupmu ya yeah. tidak sesuai dengan perencanaanmu maka jangan engkau katakan andai aku lakukan ini dan ini maka hasilnya begini dan begini tapi katakan kata nabi walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'an Allah telah menetapkan sesuatu dan Allah berganda ya atas menetapkannya. Fa inna lau taftah amal syaitan. Karena andai andai ya andai begini andai begitu itu membuka ya pintu syaitan. Membuat kita putus asa, kemudian iman kita semakin menurun, semangat kita semakin lemah. Akhirnya kita ya menjadi orang yang yang hilang harapan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi didik anak kita agar fisiknya kuat, apalagi laki-laki khususnya. Apalagi laki-laki maka didik mereka dengan uh, mental yang sehat, kemudian fisik yang yang kuat. Kemudian Anas radhiyallahu taala anhu ya, mengatakan bahwa ada seorang laki-laki dari Ansar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia berkata, Amma fi baitika Ini cerita yang terjadi di zaman Nabi Dia bertanya kepada Rasul Tidak adakah sesuatu yang yang bisa dimanfaatkan di rumahmu Kata laki-laki ini Kala bala ya. Kala bala ada Thumma jalas eh, Nalbas wa napsud ba'dah Wa ya. Ina nasra fi hilma Kala i'tini bihima Fa'atahu bihima bihima رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال ما يشتري هذين قال رجل أنا إياه وأخذ الأنصاري وقال اشتري طعاما فنبذه إلى أهلك وشتري بالأخر فأتيني ini kisah ya, yang mana uh, Nabi SAW ingin memberikan motivasi kepada kepada para sahabat agar memiliki semangat untuk bekerja gitu. tidak semangat untuk hanya ia memberi nabi saja pak ya nabi saja memberikan motivasi kepada orang di saat sahabat ya ingin datang tidak punya apa-apa nabi tidak langsung memberi tapi dikasih kapak oleh nabi disuruh berangkat bisa sebetulnya diberi bisa diberikan sedekah dibuat kalau bahasa kita donasi bisa, tapi ini tidak mendidik men, mental. Karena ada orang yang suka meminta, tapi tidak mau be, bekerja. Yang diinginkan oleh nabi, diajarkan bahwa berikhtiarlah, berusahalah, bekerjalah, tapi kemudian hasil akan kamu terima nantinya, ya, dan baru kamu rasakan betapa indahnya ya mendapatkan hasil dari keringat sendiri kita dengarkan azan sana. Allah Ta'ala misal. Di kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa. Orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'amiluhu fi ta'atillah. Aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan Ketika kepada Allah. Ketika Al kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan yaitu hubbud dunia wa karahiyatul maut cinta dunia dan takut akan kematian lalu Nabi mana jawab? menjawab dengan yang lebih penting apa itu? Maza adat apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu bin Sulaiman tadi inti yang bisa kita ambil apa? solehkan diri kita solehkan diri kita sebelum mencari rezeki karena kalau kita tidak soleh Kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mencari rezeki, mencari rezeki itu akan terasa sulit. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, i. maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah barang siapa yang menempuh sebuah jalan jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i i. dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala masjidana hadha, barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan untuk belajar atau mempelajari kebaikan atau yu'allimuhu" atau dia mengajarkan kebaikan kal mujahidi fi sabilillah adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini tujuan kita hanya satu untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari ilmu yang memberikan keberkahan يا من جالا جلا دن سنن يا جاكا كتاب دجلا الله سبحانه وتعالى ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة wa dzakarahumullahu fi man indah tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah ketenteraman dan kenyamanan wa ghasyat umur rahmah dan mereka diliputi pula oleh rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala wa bihi malaikah dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu wa dzakarahum fi man indah dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat dan di akhir majlis ini Mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis Qudsi Qumu manfuran lakum Silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian Bismillahirrahmanirrahim Kita lanjutkan bahwa kisah yang disebutkan oleh Anas ini adalah walaupun hadisnya fihi maqal bahkan sebagian ulama adalah mendaifkan tapi makna daripada kisah ini adalah ketika salah seorang datang kepada Nabi SAW meminta sesuatu Nabi bertanya apakah tidak ada sesuatu yang ada di rumahmu yang ada di rumah cuma dua yang pertama adalah tikar yang sudah yang sudah lusuh, separuhnya untuk lantai yang digunakan, separuhnya untuk selimut. Dia saking nggak ada punya apa-apa di rumah. Yang satu adalah tempat menyimpan air. Ina kata nabi ke sini, bawa ke sini, lalu nabi. saw tawarkan ke sahabat, siapa yang membeli dua barang ini? Ya, sesungguhnya barang ini nggak bernilai gitu. Tapi kemudian ada sahabat yang menawarnya ya diberi dengan dua dua dirham dikasih oleh Nabi yang satu ini ya kamu berikan keluargamu yang satu ya maka kamu belikan alat diberikan oleh Nabi alat idhab wabi dengan alat ya kalau bahasa kita kapal hari ini pergi kamu cari kayu bakar kemudian kamu jual dan saya tidak ingin melihat kamu 15 hari di sini. Masya Allah, ini kan bahasa Nabi ya. Saya tidak ingin melihat kamu 15 hari di sini pergi padahal kota Madinah itu ya kehidupan serigalnya pasti ketemu gitu tapi Nabi mengatakan wala ara, arayin aku tidak ingin melihat kamu di sini 15 hari artinya pergi dulu kamu berusaha itu kan maka kemudian dia pergi ya akhirnya dia membawa uh, setelah itu 10 dirham kemudian dia membeli baju Kemudian dia memberi sebagian yang makanan ya yang untuk istri. Pakanan misalnya mengatakan hada khairul laka. Ya ini lebih baik bagi memin antajia wal mas'ala nukta. fi wajhika yaumil qiyamah. Orang yang meminta itu akan ada nukta hitam nanti dari kiamat wajahnya. Orang suka-suka meminta itu. Ini motivasi. Walaupun hadis ini sebagian ulama mengatakan didaifkan ya oleh sebagiannya. Ala kulli hal rahimakumullah. Kita mesti berusaha mencari nafkah. Berusaha mencari nafkah adalah kemuliaan. Tapi enggan bekerja untuk mencari nafkah padahal dia punya kekuatan adalah dosa baginya. Karena dengan tidak bekerja itu sama dia menyia-nyiakan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kafa bil mar'i isman Amai yakut. Sesungguhnya cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang-orang yang ia wa, yang ia wajib memberi nafkahnya. Jadi kalau dia bekerja mulia. Tapi kalau dia malas-malasan bekerja padahal dia mampu tapi dia lebih memilih untuk tidur di rumah, ada anak dan istri yang menjadi tanggung jawabnya tapi dia enggak mau maka ketika dia tidak mau bekerja enggan bekerja dan ia sia-siakan anak dan keluarganya maka itu cukuplah baginya doh dosa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makanya jangan sampai kita ya tidak bertanggung jawab kepada keluarga kita Ya, bekerjalah sesuai dengan kemampuan kita, bawalah rezeki ke rumah kita. Nah, ingat bahwa e, nafkah kita bekerja mencari nafkah itu adalah paha, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya ketika seseorang mengatakan saya tawakal saja di rumah. Ya. Betul, silakan tawakal karena itu bagian daripada iman. Tetapi tawakal bukan berarti malas bekerja. Tawakal bukan berarti pas pasrah. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Umar kalau ada melihat pemuda-pemuda yang tidak bekerja untuk dunia atau juga tidak beribadah untuk ya kehidupan agamanya, maka ini dikejar oleh Umar radhiyallahu taala anhu sangat tidak suka seorang muslim yang tidak mengerjakan pekerjaan dunianya atau juga tidak melakukan ibadah untuk dirinya. Maka itu ikhwan ikhwat fi din hafizukumullah warakum. Walaupun rezeki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi rezeki ya mestilah kita berikhtiar untuk menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala telah katakan wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha. Wa tidak ada satu ya binatang pun yang ada di muka bumi ini kecuali telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Namun ya ini harus kita jemput dengan berusaha dan bekerja. Seperti mana yang dikatakan oleh Imam Nuh Hajar Al Asqalani, ya, hal ini bukan berarti seseorang boleh meninggalkan usaha, boleh meninggalkan pekerjaannya, ya, bersandar pada apa yang diperoleh makhluk lain kemudian meninggalkan usaha dan pekerjaannya ini adalah sesuatu yang tercela jadi jangan mengandalkan orang nanti ngasih dia tapi anda berusaha bekerja mendapatkan menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tersebut dalam ya, sebuah sabda Rasulullah SAW juga mengatakan innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rubhi bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku. Ini sebuah isyarat tentang kita untuk menjemput rezeki kita. Berusahalah, bekerjalah sesuai dengan ya apa yang kita bisa gitu. Lakukanlah sesuatu ya yang bisa membuat kita bisa tegak ya tulang punggung kita dan kita bisa menjaga izah diri kita sehingga kita bisa ya tidak ya meminta-minta kepada kepada orang lain raakum. maka sekali lagi pahamilah ya setiap jiwa tidak akan mati ya sebelum ya rezekinya sempurna di dunia ini yakini itu bahwa ajal sangat terikat kuat dengan rezeki seseorang tidak akan meninggal dunia sampai rezekinya sempurna dia dia dapatkan. Kejar terus. Kejar terus, usaha terus. Ya, sampai Allah sempurnakan rezeki kita. Yang kedua, bahwa uh, sekali lagi carilah pekerjaan yang halal dan jauhkan dari pekerjaan yang yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai ya pekerjaan itu melalaikan kita dari ketaatan dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, carilah keberkahan di dalam dalam rezeki kita itu. Carilah keberkahan bukan jumlah yang banyak saja, tapi yang paling utama adalah mencari keberkahannya. Ingat ya bahwa uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ayul qasbi athyab qala amal Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang ia kerjakan, yang ia lakoni dan kemudian dia mendapatkan uang. Itu adalah hasil yang paling baik ya. Wa mabrurin dan setiap ya jual beli yang bab yang baik itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang luar biasa menarik dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Beliau menyebutkan wal qalilu minal halali yubarak fihi wal haramul katsiru yadhhab wa yamhaquhu Allah taala. Sedikit rezeki yang sedikit tapi halal ya akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Daripada rezeki yang banyak tapi haram Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dan bahkan Allah ya, cabut rezeki itu darinya. Maka yang kita cari apa tadi? Keberkahan dari rezeki kita. Dapat rezeki untung dagang. Alhamdulillah kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir jauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang tercela seperti meminta-minta. Ini sekarang sudah menjadi profesi. Jadi profesi-profesi meminta-minta jangan. Tapi jadilah orang yang selalu ya yang selalu bekerja dan berusaha ya sehingga uh, sehingga uh, kita menjadi orang yang mulia. Ada satu hadis ya yang kita bacakan hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mayazalur rajulu yas'alun nasa hatta fi wajhihi ya. Nabi mengatakan jika seseorang meminta-minta mengemis ya, pada manusia maka ia akan datang pada hari kiamat kelak tanpa memiliki ya sekeping daging di wajahnya. Inilah akan hinanya orang-orang yang selalu minta-minta ya, kepada manusia. Oleh itu ikhwan ikhwan tafidin, mari kita berusaha menjadi orang yang uh, selalu bekerja dan yang terpenting adalah mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Wallahu taala alamis sawab. Barakallahu fikum. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.